Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dimana di sini kita akan melihat keseruan dari pemain-pemain di Brownies TV. Tim Brownies TV yang super heboh akan hadir menemani kita semua jam 12.30 hari ini. Dan yang paling heboh lagi, Brownies TV hadir di rumah baru super mega bintang Ivan Gunawan. Dilansir langsung dari Brownies TV, super ngakak. Lagi reka adegan romantis, tiba-tiba mati lampu rumah super duper mega bintang. Seru banget sepertinya ya. Bagi sahabat semua, jangan lupa hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat akan hadir Brownies TV secara live dan di rumahnya super mega bintang. Jangan sampai kelewat ya, hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Unggahan tersebut mendapatkan respon dari beberapa sahabat, salah satunya dari sahabat kita JJ. Pasti trending kayak dulu pas Ayu Ting Ting main di rumah lama Master Ivan. Sarden yang bikin sarden itu katanya. Kenapa sih Tuhan persatukan kalian? Sama konyolnya, Masya Allah, Ayu dan Ivan segera dihalalkan. Insya Allah kalau tahun ini kalian menikah, aku endorse souvenir. Wah-wah, terima kasih Jessica Muhammad Hadi atas doa dan juga souvenirnya yang akan dihadiahkan nih kalau Ayu dan juga Ivan segera menikah. Amin ya rabbal alamin, kita doakan aja yang terbaik ya untuk mereka berdua. Dari Amola, semoga Mbak Ayu sama Bang Igun cepat dihalalkan ya. Ayo ditunggu next kabar baiknya. Yowes mati lampu ajib. Halo Mas Ivan, Mas Ruben, Mas Wendy. Seru metu piye. Ngakak lihat Igun ke Ayu beruan deh dihalalin. Banyak sekali nih yang memberikan komentar dan juga doa baik untuk Ivan dan juga Ayu. Semoga segera bersatu dan menjadi satu keluarga. Inilah kehebohan Ivan Gunawan dan juga tim Brownies TV hari ini. Super wah lagi nih di kolam renangnya Master Ivan Gunawan. Tampak anak-anak kecil berenang bersama. Wah, wah, seru sangat sepertinya ya. Bagi sahabat semua, jangan lupa nih hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat, Brownies TV live di rumahnya super mega bintang. Dan lihat deh kekocakan dari kakak tertuanya Kak Wendy Cagur yang selalu di nomor sekian kan oleh Ivan Gunawan nih. Oke sahabat semua, kita akan menunggu nih ekspresi-ekspresi luar biasa yang lainnya dari para tim Brownies TV tentunya hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada juga yang super luar biasa, Ayu Ting Ting masuk nominasi TC Candler 100 wanita tercantik di dunia. Ayu Ting Ting ada di urutan 81. Ayu Ting Ting mampu mengalahkan beberapa artis Indonesia yang jauh lebih cantik dan bahkan berbakat. Prestasi yang sangat membanggakan untuk seorang Ayu Ting Ting yang sudah beberapa kali masuk dalam nominasi wanita tercantik dunia. Dan pada tahun ini Ayu Ting Ting masuk lagi dalam nominasi tersebut dan Ayu Ting Ting ada di urutan 81. Surprise pokoknya untuk semua penggemar Ayu Ting Ting. Semoga Ayu dan juga artis-artis yang lainnya bisa masuk dan menjadi pemenang di ajang kontes kecantikan dunia yang diselenggarakan oleh TC Candler dan disponsori oleh beberapa stasiun TV, diantaranya ada CNN TV. Dan inilah penampilan-penampilan cantik dari beberapa artis dunia. Dan yang membanggakan adalah Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi tersebut. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang berhasil menjadi nominasi wanita tercantik dunia.
dan satu-satunya wanita yang bergenre dangdut masuk dalam nominasi tersebut. Oke sahabat semua, kita dukung Ayu Ting Ting dengan cara like dan juga mengkomen di akun Instagram TC Candler. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat dan semangat untuk Ayu dan semua fans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.